Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansa dalam sambutannya menyampaikan sejak ditetapkan kawasan ekonomi khusus Arun Lok Semawe melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan sekarang, berbagai langkah kebijakan untuk pengembangan kawasan telah dilaksanakan. Menurut Nova, keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi khusus Arun sangat penting karena akan mendorong pengembangan kawasan-kawasan ekonomi khusus lainnya di Aceh, seperti di kawasan Tengah Aceh yang meliputi Gaya Lues, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara. Nova mengatakan dengan progres yang telah dicapai KEK Arun Lok Semawe yang dibangun di atas areal seluas 2.226,64 hektar sudah siap untuk beroperasi melayani para calon investor, dan untuk itu Nova juga mengajak para investor lokal dan luar negeri untuk segera berinvestasi di kawasan ekonomi khusus Arun. Jika sudah mulai beroperasi, kata Nova, KEK Arun akan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 30 ribu orang dan akan memberikan multi-layer efek lainnya baik di wilayah Aceh pada umumnya serta kota Lok Semawe dan Kabupaten Aceh Utara khususnya. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aulia menyampaikan bahwa kegiatan bisnis forum tersebut diselenggarakan untuk mempromosikan kawasan ekonomi khusus KEK Arun Lok Semawe kepada para calon investor. Forum tersebut, kata Aulia, akan memberikan informasi detail tentang kegiatan utama di kawasan KEK Arun Lok Semawe. Informasi fasilitas dan juga kemudahan yang didapatkan investor di dalam kawasan KEK Arun Lok Semawe, serta bagaimana proses pelayanan perizinan dan juga non-perizinan di KEK Arun Lok Semawe. Usai membuka kegiatan forum bisnis KEK Arun Lok Semawe, PLT Gubernur Aceh bersama rombongan juga melakukan kunjungan ke kantor pusat Badan Usaha Pembangunan dan juga pengelola BUPP Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lok Semawe. Dalam pertemuan bersama jajaran PUPP, PLT Gubernur Aceh membahas berbagai kendala dan juga solusi terkait lahan di kawasan KEK yang nantinya akan dijadikan sebagai lokasi investasi oleh para investor baik dari dalam maupun dari luar negeri.